4. 6. Tari, tari. Sahabat Karedo Kelinca, kali ini perjalanan kita akan menuju ke daerah Purwakarta untuk menikmati sedapnya sate marangi Haji Yeti di Jalan Raya Cibungur-Bungur Sari Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ini, sahabat. Sahabat, perjalanan kami mulai dari kota Bekasi, Jawa Barat, sahabat. Lokasi sate marangi Haji Yeti yang berada di Jalan Raya Cibungur, Bungur Sari, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat ini sangat ramai pengunjung, sahabat. Di setiap harinya tidak kurang pengunjung ratusan yang datang ke lokasi tersebut. Sahabat Karedo Kelinca, dimanapun kalian berada, mari kita cabut ke sana untuk melihat seperti apa keseruannya, sahabat. Tapi terlebih dahulu, Karedo Kelinca menyarankan agar Anda subscribe channelnya biar kami lebih semangat lagi untuk membuat sebuah video-video menarik lainnya untuk sahabat simak. Sahabat, perjalanan kami mulai dari kota Bekasi menuju Purwakarta ini hanya satu kali memasuki jalan tol, sahabat. Di mana kita masuk ke jalan tol Cipali, sahabat. Nanti sahabat akan keluarnya dari tol Cikampek, sahabat. Kemudian sahabat bisa langsung menuju ke Purwakarta ke jalan Cibungur tersebut. Untuk lebih mudahnya, silahkan simak tayangan ini, sahabat. Thank you.
Janjikan aku ada. Teman-teman, kita udah sampai Sate Meranggi Haji Yeti Cibungur Purwakarta nih. Bagaimana nanti keseruannya di dalam sana, ada apa aja, terus rasanya seperti apa, nanti saya akan bantu teman-teman untuk bisa merasakan secara virtual ya, bagaimana kelezatan daripada Sate Meranggi Ibu Haji Yeti Jalan Cibungur Purwakarta ini seperti apa. Simak terus ya, jangan lupa subscribe channelnya dan bagikan jika dirasa tayangan ini bermanfaat. Bahkan sahabat, Sate Meranggi Haji Yeti bisa menghabiskan hingga 3-5 kintal daging untuk berjualan selama Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan untuk weekend, Sate Meranggi Haji Yeti bisa menghabiskan hingga 1 ton daging sahabat. Terdapat 3 olahan daging yang bisa dipilih, yakni sate kambing, sate sapi, dan sate ayam. Masing-masing sate dibanderol sebesar Rp5.000 per tusuk. Dalam penyajiannya, Sate Meranggi dihidangkan dengan sambal tomat dan nasi putih. Sambalnya terbuat dari campuran cabai rawit, tomat, dan bumbu rempah-rempah lainnya. Sajian sambal di sini juga terbiasa unik, sebab tomatnya tidak diulak, melainkan hanya dirilis saja. Sahabat karyawan Dok Linca mengungkapkan di sini bahwa Sate Meranggi merupakan jenis sate yang tidak memakai bumbu kacang. Thank you.
sahabat Karedok Lenca dimanapun kalian berada. Salah satu alasan mengapa banyak yang suka menyantap hidangan sate di sini adalah karena lokasinya dekat dengan akses tol, sehingga banyak juga pelanggan berasal dari Jakarta atau kota Bekasi, Depok dan sekitarnya untuk singgah ke Purwakarta hanya untuk makan sate Maranggi Haji Yeti ini. Apalagi waktu tempuh dari Jakarta menuju kedai sate ini punya hanya 2 jam saja, sahabat. Sahabat, sate Maranggi Haji Yeti di Purwakarta laris banget. 1 ton daging ludes terjual setiap harinya, sahabat. Tak hanya karena areanya yang luas, perhatian Karedok Lenca juga tertuju pada alat bakar sate yang terbilang cukup panjang. Total ada 9 alat bakar yang tersedia di sate Maranggi Haji Yeti tersebut. Hal itu dianggap wajar, mengingat kuliner ini hampir setiap hari selalu ramai diserbu pembeli. Sahabat Karedok Lenca dimanapun kalian berada. Salah satu alasan mengapa banyak yang suka menyantap hidangan sate di sini adalah karena lokasinya dekat dengan akses tol, sehingga banyak juga pelanggan berasal dari Jakarta atau kota Bekasi, Depok dan sekitarnya untuk singgah ke Purwakarta hanya untuk makan sate Maranggi Haji Yeti ini. Apalagi waktu tempuh dari Jakarta menuju kedai sate ini punya hanya 2 jam saja, sahabat. Sahabat, seakan berbanding lurus dengan ketenaran yang diraih oleh kedai sate Maranggi Haji Yeti tersebut. Ternyata memiliki banyak fasilitas umum khusus ditunjukkan kepada para pelanggan. Saat pertama memasuki area tempat makan, kamu akan disambut dengan halaman parkir yang cukup luas, yang setidaknya mampu menampung hingga ratusan kendaraan. Luasnya parkiran tersebut sangat enjoy abis, sahabat. Tempat duduk di sini dibuat memanjang, tujuannya adalah agar satu ruangan bisa penuh diisi oleh para pengunjung sehingga terlihat seperti tidak ada celah sedikit pun. Selain memiliki area parkir dan tempat makan yang luas, kedai sate ini juga menawarkan fasilitas lain, yaitu berupa spot foto bertuliskan sate Maranggi. Sahabat Karedok Lenca dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, ya begitu sahabat ya, seputar review sate Maranggi Haji Yeti Cibungur Purwakarta itu. Jadi memang rasa orisinal dari bumbunya itu memang benar-benar Maranggi banget. Beda dengan sate-sate di tempat lain, khususnya di Banten
atau di tempat-tempat lain ya. Memang ini khas banget dan dagingnya juga memang seger banget gitu. Cara membakarnya juga pas, tidak terlalu matang, tidak terlalu tutung ya, kalau bahasa Sunda bilang tutung ya. Oke gitu aja teman-teman, nanti bisa teman-teman simak lagi tayangan-tayangan dari Kardok Lenca yang lainnya yang menarik. Silakan subscribe channelnya dan dukung melalui share ke siapapun yang Anda kehendaki. Karena indahnya berbagi lebih akan indah daripada bergibah. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Ciao. Sahabat Kardok Lenca, kalau kamu dari pusat kota Purwakarta, jaraknya sekitar 11 km dengan waktu tempuh kira-kira 26 menit saja, sahabat. Kalau mau tanya rute lengkap, gunakan saja Google Map, sahabat. Kami sertakan nanti di deskripsi. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah sampai di lokasi tanpa harus kebingungan ataupun kesasar saat mencari alamat, seperti lagu Ayu Ting Ting tersebut, sahabat.